Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis kepepet ya. Ternyata kampas rem belakang habis. Rencananya mau beli Indopart, tapi belum sempat kebeli dan ternyata habis duluan. Kemarin sudah bunyi esek-esek, maaf nggak bisa direkam. Tapi wis tipis, betul-betul habis. Nah sekarang penulis ganti merek Fuboru yang katanya impor. Awal-awal pakai sih ya nggak pakem, nunggu mungkin agak lama, mungkin ya lihat aja lah nanti kalau sudah agak lama pakainya dilihat. Ini penulis istilahnya apa ya, in rain atau break in rim ya, jadi rimnya masih dicoba di break in. Yang penulis harapkan rem ini bisa lebih pakem saat hujan. Dan ya tentu kalau bisa tetap licin ya. Karena kalau nggak licin bakal makan piringan cakramnya. Dan di piringan cakram itu bikin masalah ya seringnya. Kalau baru ori, kalau tuh nggak bawaan mesti ono ayo nggak pasti. Tapi impresi pertama ini remnya nggak sepakem rem yang merek Federal kemarin, jauh. Remnya juga terkesan apa ya, lebih empuk ya, nggak ada apa glitter kuningannya, nggak kayak yang rem buatan Federal. Kalau sisi pakem kayaknya penulis masih lebih suka merek Federal daripada merek Fuboru ini ya. Walau masih dalam tahap pemanasan, rasanya sih kurang pakem ya, tapi lihatlah nanti kalau sudah mau dekat kantor, masa nggak anu, masih nggak pakem ya. Taunya pakem gimana ya, kalau misalnya penulis duduk gini terus direm mendadak banding ngelok, kalau banding nggak bisa ngelok itu kurang pakem ini. Oh mana ya wes lah, itu dulu impresi pertama, nanti penulis tambah lagi ya. Jadi sekarang sudah sampai sudah agak lama pakainya, sudah 20 kilometeran ini pakai rem. Secara kemampuan rem ini kalau untuk kecepatan tinggi gak pakem, tapi untuk rem apa kecepatan pelan pakem. Secara hambatan ya rem ini termasuk agak menghambat. Terus kampas rem ini nggak makan cakram, bisa jadi karena bahan material dari kampasnya itu yang mudah rusak. Jadi karena bahannya mudah rusak ya nggak ngerusak cakram, tapi ya dari sisi lain cepat habis. Kayaknya gitu ya, ini kayaknya kampas remnya bakal cepat habis. Sementara itu kalau yang sebelumnya bisa berapa ya, sekitar 15 km ya, 15.000 km. Kalau dari feeling ini kampas remnya
termasuk menghambat ya, agak menghambat. Enggak selicin yang apa jenengnya, merek Federal. Tapi mestinya ini artinya kalau di hujan-hujan dia masih akan tetap pakem. Cuma prediksi penulis ini umurnya bakal lebih pendek ya, lebih pendek daripada merek Federal. Kalau buat pelan pakem, tapi kalau untuk kecepatan tinggi enggak. Ini pakemnya mungkin selevel dengan yang punya Fiction kan ya, agak lebih tinggi sih, agak lebih pakem. Kalah pakem dibanding bawaan, apalagi dibanding merek Federal. Kesan penulis seperti itu, nanti kalau ada pengembangan lagi ya penulis beritahu, karena ini belum pernah dipakai waktu hujan. Ya wis, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.